Halo, selamat datang kembali di Liga 1 Klasik musim 2020, di mana pertandingan di match day ketiga kita akan mempertandingkan Persija Glory versus PSM Legend. Ini adalah pertarungan yang istilahnya memoriam final tahun 2001 ya, lagi-lagi ya Persija PSM Legend. Di video kita sebelumnya ada pre-season ketemu juga Persija lawan PSM Legend, dan di match day ketiga Liga 1 Klasik kali ini Persija bertemu PSM Legend. Oke, sebelum pertandingannya kita langsungkan, kita akan melihat dulu klasemen ya guys. Di klasemen sementara ada Persib Legend di posisi pertama, diikuti Persebaya Klasik, lalu PSIS Legend yang turun 2 peringkat dari peringkat pertama yang minggu lalu. Untuk dari matchday pertama, mereka memenangkan dengan top skornya Tugio di daftar pencetak gol terbanyak. Dan kali ini Persija Glory menjadi titik terendah dalam perhelatan Liga 1 Klasik musim ini. Di matchday ketiga, posisi sementara di posisi 17 dan di posisi 18 ada Persipura Legend nih guys, dan PSM Legend ada di posisi kelima. Kita melawan lagi-lagi melawan peringkat atas ya. Baik, kita udah melihat klasemen, kita akan lihat hasilnya seperti apa, dan kita bisa melihat juga top skor sementara siapa. Oke, untuk top skor sementara ada Jajang Nurjaman yang mencetak gol ke gawang Persija Glory sebanyak 2 gol, menjadikannya dia top skor sementara bersama Tugio, Oscar Aravena, Muhammad Ridwan, Dejan Antonik, Christian Carrasco, Nasir Gurumut, Andi Usani, Satu Sisomo, Roger Mila, dimana pencetak gol ini baru mencetak sebanyak 3 gol ya di pertandingan di saat ini di matchday ketiga. Seperti itu Jajang Nurjaman sementara untuk mencetak gol terbanyak. Kita akan melangsungkan pertandingannya ya guys ya. Ya, kita sudah masuk ke bagian ini. Kita akan lihat komposisi pemainnya dari Persija Glory maupun PSM Legend. Kita akan ke game plan. Oke. Gelora Bung Karno, stripnya agak mirip, kita akan ganti. Baik. Ya, kita akan mulai aja. Kita bermain memakai level legend untuk di Liga 1 Klasik. Sudah masuk ke lapangan di sini Persija Glory melawan PSM Legend di match day ketiga Liga 1 Klasik musim 2020. Bambang Pamungkas jadi kapten Persija Glory. Kita akan lihat bagaimana pertandingan keseruannya. Tampak kekhawatiran dari wajah Bambang Pamungkas. Saat ini posisi Persija Glory ada di posisi 17. Sangat-sangat tidak diharapkan oleh para The Jackmania. Persija Glory tersungkur di jurang degradasi saat ini. Para pemain sebelasan sudah memasuki lapangan. Untuk ada sedikit postpoint ya, lihat bola atau lapangan di sini. Kita akan lihat pertandingannya seberapa seru. Fatih Nur Hadi masuk memasang 352 di situ, ada duet Widodo, Bambang Pamungkas dikembalikan lepas di matchday kedua, ada Leonardo Poras dipasangkan dengan Bambang Pamungkas. Dari PSM Legend sendiri ada duet Oscar Aravena yang sementara top skor, Aldo Barreto, Roni Patrina Sarani, dan pemain tengah yang sangat-sangat diandalkan itu Samsul Herudin yang saat ini memang belum lama pensiun ya. Oke, Abada Herman menjadi tulang punggung menggantikan Antonio Claudio. Apakah dia bisa menambal? Ya, pertandingan babak pertama akan dimulai antara Persija Glory versus PSM Legend. Kick-off sudah dimulai, skor 0-0 babak pertama ini. Banda Herman mulai pertandingan, sudah di Tayo Putro. Ada Luciano Leandro di situ, over Bambang Pamungkas, passing lagi Bambang Pamungkas, ke Bambang Pamungkas lagi. Oh, pelanggaran sepertinya dari PSM Legend. Blok kaki dari BP. Kita akan lihat tendangan bebas untuk Persija Glory. Misalnya Leandro mengambil dengan bebas di situ, agak sedikit dikeker-keker dulu. Kita akan lihat apakah akan masuk. Luciano Leandro hampir, agak di samping kiri dari PSM Legend.
kurang agak sedikit diarahkan. Agus Indra duel dengan Oscar Aravena di situ Widodo Jaya Putra. Persija Glory menyerang kembali. Ismet Sofian dihentikan gerakannya oleh Aleka Davi dan Samsul Herudin. Counter attack WSM Legend Aldo Barreto, hampir ada Abada Herman. Luciano Leandro menyerang kembali, menyusun serangan. Samsul Herudin di blok, ada Aldo Barreto di situ, ada Ortizan Salosa. Agus Indra membangun serangan kembali. Luciano Leandro, titik serangan dari Persija Gloria adalah Luciano Leandro, dan juga titik dari WSM Legend adalah Roni Patinasarani. Yosef Lewono, 10 menit babak pertama dimulai. Ke-11an berkutat di lapangan tengah. Di situ ada Ali Kadami masuk kotak penalti, hampir saja ada Arisan Diarto, Imen Sofyan. Roni Patinasarani bagikan kepada Zain Baitola. Di situ over sedikit, apa kutak-kutik sedikit, Zain Baitola di counter, di blok oleh Luciano Leandro. Ali Kadami lagi membangun serangan dari sayap kiri WSM Legend. Samsul Herudin, Zain Baitola lagi kembali, ada Luciano Leandro, diambil bola. Serangan balik dari Persija Glory, apakah akan Yeyan Tumina? Di situ ada Bambang Pamungkas, hampir serangan kembali diambil alih oleh PSM Legend. Oscar Aravena, Ali Kadami sendiri masuk area kotak penalti, ada Aldo Barreto, hampir Aldo Barreto menjebol gawang Persija Glory. Hanya berbeda sepersekian sentimeter dari gawang Jenson Mambalau, Aldo Barreto menjadi momok di kotak penalti Persija Glory. Skor masih 0-0. Persija Glory melawan PSM Legend. Jadi di pertandingan ini adalah pertandingan match day ketiga antara yang dilangsungkan oleh Persija dan PSM Legend. Persija Glory berada di posisi 17 dan krisis kepercayaan diri dan krisis ketajaman di lini depan. Ada, apakah pembuktian hari ini adalah, malam ini adalah pembuktian Bambang Pamungkas duet dengan Widodo Cahaya Putra untuk memborbardir gawang PSM Legend. Di situ ada Ali Kadami sendiri, hampir pergerakan dari Aris Yulianto memblok dan Abada Herman, bagus sekali Bambang Pamungkas. Widodo Cahaya Putra hampir, dan juga dari Persija Glory sangat mengandalkan duet lokal ya guys. PSM Legend saat ini ada duet Oscar Aravena dan Aldo Barreto di depan, dan memang di cadangan sendiri ada Andi Ramang yang pemain legend sepanjang masanya PSM Makassar ya guys ya. Saat ini di squad ini ditopang oleh playmaker handal PSM Legend zaman Gala Perserikatan atau Galatama ya, Roni Patinasarani. Oke. Pelanggaran tendangan bebas, Ali Kadami melakukan tendangan bebas. Aldo Barreto tendangan saltonya tidak baik, tidak terarah, padahal di luar kotak penalti sedikit, tidak di dalam area 16 meter dari kiper Persija Glory. Dibangun lagi Agus Indra, Bambang Pamungkas di 7, hampir ada Abdul Rajak, Abdul Barreto di situ, Imran Omaruri, Agus Indra lagi. Duel dia dengan Ali Kadami. Ismet Sofian membangun serangan dari sayap kanan Persija Glory. Bagi Bambang Pamungkas di situ. Ismet Sofian lagi, Agus Indra, Aldo Luciano Leandro di situ, Imran Omaruri. Luciano Leandro hampir dikawal oleh Yosef Lewono, hampir saja Luciano Leandro lolos. Corner kick untuk Persija Glory. Di situ ada Ortizan Salosa, Imran Omaruri, jebol juga gawang PSM Legend oleh Persija Glory. Memecah telur di babak pertama ini oleh Imran Omaruri, pemain asal Maluku yang memang menjadi legend di Persija dan mengangkat piala tahun 2001 di Liga Indonesia tahun 2001 melawan PSM saat itu. Imran Nawawi menjebol gawang Persija Glory 1 PSM Legend 0. Thank you.
nil lead established. And that ought to be the trigger for a really exciting and ya, pertandingan lakukan kembali. Sorry tadi ada kendala teknis. Kehilangan kontak kita dengan server dari Gelora Bung Karno. Oscar Aravena, Roni Patinasara nih. Oscar Aravena sendiri, di situ ada Benda Herman, hampir saja dijebol gawang Persija Glory oleh Oscar Aravena. Ada Jenson Pambalau yang menghalau tendangan kencang dari Oscar Aravena, hampir pergerakan terobosan yang tidak di-cover oleh Abanda Herman. Di sini kelihatan Abanda Herman bingung dia mau meng-cover Aldo Barreto atau Oscar Aravena ya. Roni Patinasara nih hampir saja heading dari pemain PSM Legend menjebol gawang dan menyamakan skor kedudukan. Jenson Mambalau di situ sudah posisi tidak dapat menebak arah bola. Bambang Pamungkas dituju di situ. Mulai lagi serangan dari Persija Glory. Yayan Tumena. Dia mengarahkan ke kanan, ada Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur masih main ya sebenarnya ya, tapi karena memang pemuda asli Makassar dan di bek kanan juga kita pemain legendnya Zulkifli Syukur layak untuk menjadi pemain legend PSM untuk di posisi bek kanan ya. Jenson Mambalau menghalau bola dari Ali Kadafi. PSM Legend di sini dibuat tidak berdaya di lini tengah, ada pertarungan dahsyat di situ. Roni Patinasara nih, Samsul Herudin bertarung dengan Luciano Leandro dan Imran Naumaruri. Di situ ada Oscar Aravena lagi di cover oleh Abanda Herman, hampir saja Abanda Herman melakukan kesalahan. Widodo Cahyono Putro, Ostisan Salosa, Julgibi Syukur di situ. Sergio Vargas, kiper dari PSM Legend, Yayan Tumena. Babak pertama akan segera usai. Ada Abanda Herman, Abanda tembok benteng menggantikan Antonio Claudio ya. Oke. Babak pertama selesai, pertandingan Persija Glory melawan PSM Legend. Kita akan menuju di babak kedua. Bola udah diberikan oleh Samsul Herudin di situ, Yayan Tumena. Long ball Yayan Tumena, ada Aldo Barreto dituju, Agus Indra, Bambang Pamungkas, Widodo C. Putro. Sendiri dia, Bambang Pamungkas mengoper ke Ismet Sofian. Dibagi lagi, apakah dibagi lagi Agus Indra di situ. Agus Indra, bagus sekali Luciano Leandro di situ. Passing pendek oleh Widodo Cahyo Putro, Bambang Pamungkas, hampir Bambang diblok oleh Yayan Tumena dari PSM Legend. Apakah pertandingan babak kedua akan terjadi banyak gol? Kita akan lihat. Di sini makin panas ya. Situasi makin panas di lapangan juga, supporter juga yel-yelnya atau chant-nya makin oke ya. Ortisan Salosa di sayap kiri, akan crossing Ortisan. Sayang sekali tidak tepat posisi yang dituju siapa Ortisan, malah menuju Sergio Vargas, kiper dari PSM Legend. Ada Agus Indra di situ. Luciano Leandro, hampir sekali. Kita akan lihat apakah Luciano Leandro akan membagikan passing yang magis ya. Passing ajaib ya Luciano Leandro belum kelihatan nih. Kita akan lihat di sini. Widodo Cahyobutro, Luciano Leandro sendiri. Luciano Leandro, gol! Umpan dari Widodo Cahyobutro. Luciano Leandro menjebol gawang PSM Legend, menjadikan skor 2-0. Dari Luciano Leandro ke Bambang Pamungkas, Widodo Cahyobutro, Luciano Leandro lagi dan mengarahkan ke sudut kiri dari kiper Sergio Vargas PSM Legend. Sangat-sangat baik pergerakan dari Luciano Leandro. Skor Persija Glory 2 PSM Legend 0. Ya, bola lagi dibagi lagi oleh Samsul Herudin. Sepertinya agak tertekan sekali PSM Legend, posisi ketinggalan 2. Ada Aldo Barreto di situ, dituju Oscar Aravena, Agus Indra Kurniawan, Bambang Pamungkas, Luciano Leandro di situ. Luciano Leandro hampir, Oscar Aravena lagi. Dituju ada Aldo Barreto, ada Ali Kadafi di kiri, Alasan Rajak di kanan.
Kita akan lihat Roni Patinasara nih, ada Luciano Leandro, tackle saja, benar-benar terjadi duel antara Luciano Leandro dan Roni Patinasara nih. Di dunia legend ini mereka layak menjadi playmaker sejati di masing-masing klubnya ya. Tendangan diambil oleh Miro Baldovento, hampir sekali Miro Baldovento dimasukkan untuk menambah daya gerder dari PSM Legend. Aldo Barreto lagi, Miro Baldo lagi, Amzar Rajak, apakah akan crossing Amzar Rajak di situ? Kemelut di depan gawang dari Jenson Mambalo, tendangan Miro Baldovento hampir lagi, Amzar Rajak lagi, Miro Baldo lagi, Samsul Herudin. Ada Ansar Rajak dibagi Julkifli Syukur, crossing Abada Herman di situ. Oh, Aldo Barreto. Jam yang tinggi sekali dari Abada Herman, hampir menjebol gawang Persija Glory. Miro Baldovento mengambil dengan bebas di situ, ternyata pelanggaran. Kita akan lihat apakah akan terjadi gol. Oh, tidak, masuk kotak penalti. Zain Baitola hampir, tendangan keras dari Zain Baitola dengan kaki kiri, lenceng di sebelah kiri gawang Jenson Mambalau. Skor 2-0 untuk Persija Glory. Kita akan lihat, jadi di pertandingan berikutnya mungkin akan terjadi di minggu depan, akan kita langsungkan adalah matchweek keempat dan juga mungkin matchweek kelima. Apakah Persija Glory akan meneruskan tren agak baik ya, karena di matchweek kedua kemarin dan matchweek pertama kalah beruntun dua kali, sehingga posisi sekarang ada di posisi 17. Jika ini menang akan menaik atau mendongkrak posisi dari Persija Glory dan juga makin seru pertandingan. Oh, gol Aldo Barreto di situ. Ali Kadafi mengcrossing Aldo Barreto, skor menjadi 2-1. Tidak disangka-sangka pertandingan yang kelihatannya Persija Glory akan menang mudah, ternyata Aldo Barreto menjebol gawang dan menjadikannya skor 2-1 dan play game menjadi hidup kembali, dan asa untuk menyamakan kedudukan dari PSM Legend hidup untuk terus memanfaatkan peluang yang ada di sisa waktu pertandingan babak kedua ini. Widodo Cahyaputro, kita akan lihat apakah pertandingan makin seru dan apakah akan terjadi tambah gol lagi dari kedua kesebelasan. Abanda Herman di situ. Aris Indarto. Aris Indarto agak sedikit direm, kita akan sedikit direm di belakang pemainan, kita akan memancing mereka untuk maju ke depan. Di situ ada Luciano Leandro berkutat di lini tengah. Aldo Barreto serangan balik, sepertinya PSM Legend akan melancarkan serangan kembali dan shooting kembali. Miro Baldovento hampir, Jenson Mambalau sigap untuk mengambil tendangan keras dari Miro Baldovento. Menit 75, skor masih 2-1. Kita akan lihat apakah pertandingan makin seru dan kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan di malam ini. Ismet Sofian, Ismet Sofian lagi kutak-kutik sedikit, ada Bambang Pamungkas di situ, masuk kotak penalti. Bambang Pamungkas sempat ngelong gol, ada Widodo Cahyaputro, gol! Widodo Cahyaputro memanfaatkan peluang dan memanfaatkan umpan lambung yang ciamik dari Bambang Pamungkas. Sepertinya sudah kemistrinya memang terjaga ya, kedua pemain ini di lini depan dari Persija Glory. Gol tandukan keras dari Widodo Cahyaputro membuat skor menjadi 3-1 untuk Persija Glory di babak kedua ini. Pergantian pemain, nomor 9 diganti, akan masuk lagi Andi Ramang ya. Andi Ramang adalah pemain legend top PSM ya, legenda nomor 1 lah kalau bisa dibilang Andi Ramang nih. Menggantikan Oscar Aravena di lini depan dari PSM Legend. Agus Indra, skor 3-1 menit 80. Apakah skor ini menjadi aman dan mendongkrak posisi dari PS Persija Glory? Luciano Leandro, kutar-kutik Luciano Leandro. Imran Omoruri, Luciano Leandro lagi, Imran lagi, Bambang Pamungkas lagi, hampir diblok oleh pemain PSM Legend. Yaris Haris Yulianto, Ortizan Salosa di situ. Luciano Leandro, Bambang Pamungkas, Luciano Leandro hampir menerobosan untuk Bambang Pamungkas. Sampai saat ini BP belum menjebol gawang klub yang ada. Kita akan lihat apakah BP akan melanjutkan trennya dalam artian pencetak gol ya, karena BP adalah seorang top skor juga saat
tahun 2000-an saat nama Liga Indonesia masih bernama Liga Indonesia saat itu dan masih muda juga gitu. Tapi di pertandingan ini BP melakukan assist untuk Widodo Cahyaputro yang membuat menjadikan gol atau skor 3-1 ya untuk Persija Glory. Oke, Ismail Sofyan bangun lagi. Bangun serangan. Ada Miro Baldurinto, PSM Legend bangun serangan. Ada Andi Ramang di situ. Samsul Herudin, Andi Ramang lagi. Kita akan lihat syuting Andi Ramang. Andi Ramang menjadikan skor 3-2 di menit 92 ya, di menit-menit akhir pertandingan. PSM Legend nafsu untuk menjebol gawang dan menyamakan kedudukan dan mengamankan posisi dia di peringkat atas saat ini di Liga 1 Klasik. Pergerakan Andi Ramang yang menipu, yang seakan-akan ingin membagi bola tapi dia mengesut, menjadikan skor menjadi 3-2. Pergantian pemain hanya formalitas, Emmanuel Deporas digantikan Luciano Leandro. Ini adalah bintang pertandingan hari ini, bisa dibilang man of the match karena berawal serangan dan dari lini tengah, kali ini depan adalah Luciano Leandro. Kita pastikan dia akan menjadi man of the match. Skor 3-2 untuk Persija Glory menghadapi PSM Legend. Apakah kita akan lihat apakah akan terjadi penambah gol lagi atau pertandingan draw? Oke, pertandingan selesai. Skor 3-2 untuk Persija Glory. Lecok tak gol oleh Naumaruri, Luciano Leandro, Widodo, PSM Legend oleh Aldo Barreto dan Andi Ramang, membuat kemungkinan posisi Persija Glory terdongkrak atau sedikit naik ya, nggak tersungkur di posisi degradasi di matchweek ketiga ini. Oke, mungkin demikian pertandingannya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa saksikan Liga 1 Klasik di minggu depan di matchweek keempat atau kelima, dan juga tetap stay di channel ini untuk minggu depan. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Di tampilan ini akan ada klasemen dan juga siapa top skor di setelah pertandingan ini. Makasih guys, sampai jumpa di video berikutnya. Happy gaming, salam PES.